Cobain ya, palanya. Hari ini aku masak semur jengkol biar empuk, digeprek dulu dan bumbunya juga bisa meresap. Lanjut tumis bumbu, lalu kasih daun salam dan juga lengkuas. Masukkan perbumbuannya, kasih air secukupnya dan santan. Lalu masukkan jengkolnya, kasih kecap sampai warnanya benar-benar hitam. Lalu masak hingga airnya menyusut. Oke, lanjut bikin pala ayam pedas. Bumbu-bumbu masuk, lalu masukkan hulu ayamnya. Masak sampai benar-benar matang. Oke Balatuang, siapkan makanan kalian biar kita bisa makan bareng ya. Halo Balatuang, kita makan-makan lagi ya. Kali ini kita akan makan pala ayam. Di sini ada pala ayamnya 1 kilo, nggak usah banyak-banyak ya. Pegel kalau makan pala ayam mah ya, 1 kilo udah cukup. Dan ini ada semur jengkol tuh. Wah, wanginya semerbak banget, bikin lapar. Dan pastinya ada lalapan, ini lalapan daun popohan. Di bawahnya ada daun selada. Dan di sini ada labu siam, terus ini ada sambal terasi, sederhana banget ya makan kali ini. Ya sudah, kita langsung makan aja, tapi seperti biasa, sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk tuang, cobain dulu jengkolnya. Tuh, bismillah. Enak banget. Mantap. Cobain ya, palanya. Bagian tulang rahangnya ini nih yang tajam. Kalau batoknya itu aman sih. Ambil dulu tulang rahangnya. Nah, ini tajam. Otaknya yang putih ini gurih banget. Hmm.
Jenjangnya. Matanya sama otaknya.
Lama-lama pegel ngunya tulang leher ini.
Alhamdulillah, super kenyang. Oke teman-teman, ketemu lagi di video saya selanjutnya. Tetap di channel Wilujeng Tuang.